Tambah munisi. Ini power umbro kalau. Power umbro 20 ampel. Ini 20 ampel. 20 ampere. 4 channel untuk mengangkat Twitter. Dan di bawahnya CA20 untuk topnya. Twitternya mau dicek pas loh. Ini juga untuk middle ya. Dan untuk subnya pakai Studio Do PA1.3. Dan untuk topnya di sini ada 4 box dulur. Ini baru jadi ya untuk topnya. Ini 10 in. Untuk speakernya pakai D&D. Untuk Twitternya ini isi 2 lor, untuk satu box isi 2. Satu box isi 2. Untuk topnya seperti ini bang. Kayak punya nyaris Wanda audio tuh. Eh. Ro aja nguruki wis ro wis DC ket mang iki dipasang. Seperti ini ya untuk topnya. Persis sama punyanya Cak Wan. Dan grillnya pun sama lur. Ini ada tulisan pentol balap. Ening. Untuk subnya ini pakai 2 box CLA. Untuk speakernya pakai Wisdom. Berapa ya? Lupa saya lur. Oke, seperti itu lur. Kita spill untuk aksesorisnya ya. Dan kita intip untuk di gudang sini lur. Untuk di gudang ini ada box CLA yang belum dicat ya, ada 2 box. Ini masih proses. Untuk ini masih dempulan. Masih didempul. Dan yang satunya ini sudah dicat tapi belum selesai lur. Ini juga alat-alatnya belum di ringkesi dulu. Oke, kita ke sana lagi. Seperti apa dulu ya? Ini untuk mixernya pakai Atwell XR16. Untuk delay mesh pakai Wisdom tipe DX2060. Ini di play lagu DJ Bass Player. Wah, ini DJ terbaru lho dari Alvin Revolution ya. Yeah.
Itu lor, ngeri lor, 2 subwoofer dan 4 box lindre ya.